Tapi yang tidak kalah menariknya adalah goyangan Mbak Panca semakin. Kesaksian Mbak Jana semakin. Dada. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kita ada kejadian yang menggemparkan dunia selama saya nggak ada di sini. Ya, di sini. Mana ya? Nah, ini dia, Mas. Ini dia senior saya sebenarnya. Ini senior saya. Sebenarnya bukan saya tugas saya di sini. Saya minta untuk mengisi kekosongan saya di sini. Ya, mungkin beliau sampai besok atau sampai hari Sabtu ya di sini. Tapi alhamdulillah semua masalah saya sudah selesai. Sekarang saya kembali bekerja di sini. Yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah pentingnya, tetap protokol kesehatan. Ya, karena yang dari awal saya tidak percaya dengan corona. Yang saya tidak suka dengan corona, saat ini saya semakin percaya. Sejak orang yang paling saya sayangi di Pura ini kena corona. Siapa? Pimpinan tertinggi di Pura ini kena juga. Berarti saya semakin percaya bahwa corona itu ada. Ya, sama percayanya. Sama kayak bapaknya saling percaya. Enggak, benar. Saya ngomong benar, corona itu benar-benar ada. Saya minta tolong maskernya. Nanti ambilin ke arah langsung. Antisipasi pertama masker. Nanti pegang aja ini. Sekarang tilangan itu enggak ada tilangan helm, yang ada tilangan masker. Betul. Ya kan? Jadi begitu pentingnya masker, itu wajib digunakan dimanapun Anda berada. Sudah cukup. Mungkin selanjutnya Mas Ilmi yang akan melanjutkan senior saya. Sudah, kasih tepuk tangan dulu. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan protokol COVID.
ingatkan sekali lagi. Jadi 5M itu tadi. Pakai masker ya. Nanti bapak-bapak pakai masker ya. Mencuci tangan. Menjaga jarak yang punya avatar ya. Menjaga jarak. Yang di atas untuk tim perancang dan
giliran pulang kakinya hilang satu. Kalau giliran kembali jangan sampai jadi seperti itu. Saya lebih tahu risiko untuk pekerjaan ketinggian, Pak. Karena itu memang hobi saya, kayak kerennya. Kalau cuma sekedar listrik segitu aja tak sisil, Pak. Enggak ngomong saya. Kita bisa meningkat. Jadi jangan sampai baiknya sabar. Jangan memandang sesuatu itu karena cuma sampelnya. Jadi saya harapkan untuk pekerja ketinggian khususnya untuk perancang kemudiannya sebagai apabila dengan ada di pinggiran gedung kemudian terjual untuk perancang saat bekerja tolong alat-alatnya jangan sampai menghalangi jalan, Pak. Jangan sampai naruhnya sebarangan di jalur akses. Itu bisa membahayakan. Kalau memang di situ ada potensi bahaya dan kita tidak tahu, sampaikan saja ke baju merah, Pak. Penting baju merah. Nanti ada upaya diproteksi. Lantai 6 itu dipasang sunset lamplight. Kita sudah pasang sunset lamplight. Tetapi dengan tidak pakai, tidak berangkat. Pakai bubur dinas, konektornya enggak kaitin. Ya sama copok, Pak. Kita agakkan ibaratnya sampai itu tak malangi enak, tetapi begitu tak sadarkan dengan setelah ketiga dengan tak tarikan pacar cantik tak taruh di depan mata dengan gak colek kan percuma, Pak. Jadi orang selamat itu kebutuhan kita sendiri. Jadi keselamatan kerja bukan tanggung jawab pribadi, Pak, tapi tanggung jawab bersama. Saya butuh jenengnya. Saya tidak aman dengan colek pertanyaan rokok leopo. Sampai saya kuat, Pak, saya pal. Siapapun orang yang ada di sini tahu saya tidak pakai APD lengkap atau personal protect penunggu colek saya, Pak. Tak bayar, tak buta langsung. Bukan omongan bullshit, Pak. Karena kalau punya duit segitu dibandingkan dengan nyawa keselamatan saya itu berharga, ya, begini. Gitu. Jadi saya ingin dengan semua kembali lagi tetap selamat, tetap sehat, tetap ganteng, karena dan keluarganya gitu. Terus kalau misalkan di barat enggak tidak perlu baju merah dari Mas Nando di barat itu kalau buang plastik di situ ada sampah B3B ya sih taruh di situ, Pak. Jadi masalah pekerjaan ketinggian. Terus terakhir, Pak, terakhir masalah rokok, Pak. Saya itu juga rokok berat. Saya ini juga bungkus, Pak. Tak saya emang bungkus itu sama. Marlboro dulu, 76 dulu, merokok dulu, jago masuk. Apa, Pak? Tapi di saat saya masuk di sini, saya itu tanggungnya beliau. Saya harus hargai. Tak jeni, Pak. Sama dengan jenengan itu tamu kita yang harus aku yakin keperluannya apa, kalau bisa sikat ke manajemen dengan bisa kerja dengan nyaman. Itu sepatu robek aja yang dilatih begitu, satu lagi langsung ganti baru. Jangan sampai kok kaki ini rata untuk kita latihnya langsung turun ke bawah kita ganti sepatu, jangan sampai kaki ini bosok kan gitu kan. Jadi dengan tamu ke tempat saya itu paling tidak kan jaga etika, Pak. Ngikuti ruang rumah. Istri beliau ini misalkan habis dengan udah tutup dengar ke bojo deh. Kan gak lucu. Dan demikian juga saya bertamu ke rumah jenengan, saya pasti akan ikuti apapun aturan jenengan. Kan gitu. Karena etika itu lah regulasi, Pak. Dan
barusan Pak, COVID atau coronavirus 19, COVID-19 19, mungkin ada yang tahu ada yang tidak.